Ya, ketemu lagi Kakek Gaul. Nah, hari ini saya mau bikin tato untuk gambar koi seperti ini. Nah, nanti sambil kita menunggu klien, kita akan terima dulu, kita bikin pressing dulu ya. Kalau kalian mau pengen tahu bagaimana cara pressingnya, jangan lupa dinonton terus dari awal sampai akhir, oke? Okay? Ini alat-alat juga sudah siap semua, dari mesin, jarum, tinta, power supply, mesin cadangan. Nah, sekarang tinggal kita pressing ini dulu ya, pakai yang namanya thermal paper, oke? Okay? Ikuti terus, simak terus. Yo 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 yo, buat teman-teman, thank you banget atas support kalian ya. Nah, biar channel Kakek Gaul tetap berjalan dengan baik, jangan lupa ya di subscribe dulu ya. Terus kalau kalian ingin bertanya tentang tato atau apa, kalian bisa komen langsung di bawah sini ya, di bawah video, oke? Okay? Terus kalau kalian suka dengan video saya, dengan channel Kakek Gaul, di like ya. Terus satu lagi, kalau yang lewat nih ada iklan lewat, jangan di skip ya, biar channel Kakek Gaul bisa berkembang dengan baik ya. Siapa tahu ada rezeki banyak, Kakek Gaul bisa bagi-bagi giveaway, bagi-bagi dia buat kalian semua, oke? Okay? Thank you YouTubers, salam cinta Indonesia, ciao. Nah, ini namanya thermal paper ini ya, saya udah simpan di papan boardnya. Thermal paper kayak gini, saya biasa pakai yang kertas, yang model kertas gini, karena bisa dipakai berkali-kali, lumayan deh, irit. Jadi ntar gambarnya yang tadi tuh ini ya, yang kita mau tracing, saya ada bikin dua sih, ini kan buat contoh ntar buat lihat. Nah, itu tracingnya saya pakai yang hitam putih kayak ini, kita tempel di sini. Ini kita jepit ya, jepit pakai ini, yang ini gak usah dipakai. Nah, kemudian kita ikutin seperti ini ya caranya ya, kalian ikuti terus ya. Oke, kita mulai tracing ya. Jadi ambil thermal papernya seperti ini ya, ini nggak usah, yang ini nggak usah dipakai. Nah, kemudian ini gambarnya kita simpan di atas ini. Oke, kemudian jepit. Baru kita ikutin ntar dari awal ya, ikutin dari sini pakai bolpen apa pensil boleh. Thank you.
kelar tracingnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Lumayan rumit, banyak detail-detailnya, tapi kita harus semangat kerjainnya. Oke, pantengin terus, jangan kemana-mana ya. Halo. Nanti nempelin tracingnya ini ke kulit klien saya biasanya pakai ini nih, sticky juice ya, lebih seneng pakainya aja sih. Kalau satu lagi yang produknya Newbie Tattoo Shop di Wasit juga ada. Pokoknya kalau untuk tracing saya biasa tiga pakai, sticky juice, terus punya Newbie Tattoo sama Anchorage. Ikutin terus video ini ya, jangan kemana-mana, nanti sampai kelar kalian lihat hasilnya.